Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita lanjutkan lagi belajar merajut membuat cover rantang. Terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama hakpen, benang, korek api, dan juga alas yang sudah kita buat sebelumnya. Bagi teman-teman yang ketinggalan cara membuat alas, teman-teman bisa klik linknya di description box di bawah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan tombol loncengnya ya, teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Untuk alas, kita buat motif DC sebanyak 15 row. Di row ke-15, jumlah DC berkeliling sebanyak 195 DC. Kemudian, kita akan buat motif nanas sebanyak 13. Sekarang kita mulai untuk part 2. Pertama kita buat 5 SC di masing-masing lubang. Sekarang kita sudah dapat 5 SC. Dua lubang berikutnya kita skip dan kita buat 9 DC di lubang ketiga. 1 2. Kita buat 9 DC di lubang ketiga. kita sudah dapat 9 DC kemudian dua lubang kita skip satu dua kemudian kita lanjut membuat SC sebanyak satu SC di setiap lubang sekarang kita sudah sampai di motif terakhir pro ke-1. Setelah dihitung, ternyata saya punya kelebihan DC. Harusnya dari motif 9 DC ini ke motif 9 DC itu berjarak 9 berjarak 11 SC. Ternyata di sini sisa SC saya berlebih. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Di sini ada kelebihan eh 4 4 SC, harusnya 11 SC. Jadi kita siasati dengan membuat SC decrease. Caranya kita skip satu lubang, kita buat SC di lubang berikutnya. Jadi sekarang sisa SC-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini jaraknya sudah pas. Kita berhenti di SC yang ke-6. Buat 3 rantai, kemudian kita buat 1 DC di lubang yang sama. Sudah ada 2 DC. Kemudian kita buat satu rantai. Kita buat lagi 2 DC di lubang yang sama. Jadi, di lubang yang sama ada 4 DC. Kemudian kita buat satu rantai. 5SC kita skip 1 2 3 4 5 kita skip Kita buat 1 DC di lubang berikutnya 1 rantai 1 DC di lubang berikutnya 1 rantai 1 DC di lubang berikutnya satu rantai, satu DC di lubang berikutnya. kita sudah dapat 9 DC 1 DC 1 rantai 1 DC 1 rantai sebanyak 9 DC kita buat satu rantai 5 SC kita skip 1 2 3 4 5 kita masuk di SC yang keenam kita buat 2 DC 1 2 satu rantai 2 dc lagi di lubang yang sama satu rantai 5 sc berikutnya kita skip 1 2 3 4 5 pola untuk row kedua ini Tadi kita berakhir di 6 SC. Di SC yang ke-6 itu kita buat 3 rantai. Kemudian 1 DC di lubang yang sama. Kemudian 1 rantai. 2 DC di lubang yang sama. Kemudian kita buat 1 rantai. Yang 5 SC ini kita skip. Kita buat 1 DC di lubang yang berikutnya. Kemudian satu rantai, satu DC di lubang berikutnya, satu rantai, satu DC di lubang berikutnya. Jadi di motif yang 9 DC tadi, kita buat 9 DC lagi di atasnya dan tambah satu rantai, satu DC, satu rantai, satu DC, satu rantai. Kemudian setelah dapat 9 DC, kita buat satu rantai. Kita skip 5 SC, di SC yang ke-6 kita buat 2 DC di lubang yang sama. Kemudian tambah satu rantai. Kita buat 2 DC di lubang yang sama. Nah, pola ini kita ulang berkeliling. Sekarang kita sudah sampai di DC terakhir. Untuk row kedua, ditambah satu SC satu rantai, kemudian kita slip stitch di rantai ketiga. Sekarang kita lanjut row ketiga. Kita slip stitch dulu di SC antara dua DC. Kemudian kita buat tiga rantai buat 1 dc 1 rantai 1 2 dc di lubang yang sama 2 dc di lubang yang sama lanjut kita buat 2 rantai kita sc di sc antara 1 DC dengan 1 DC berikutnya. Kita buat SC di sini. Kemudian kita buat 4 rantai. Kita SC di antara 2 DC. Kemudian lanjut 4 rantai. SC di lubang berikutnya, 4 rantai SC di lubang berikutnya. Kemudian kita buat dua rantai. Kita buat 2 DC. 1 SC, 1 rantai, 2 DC. Tambah 2 rantai. SC di lubang berikutnya. Buat empat rantai SC di lubang berikutnya. untuk pola yang row ketiga ini kita buat tiga rantai di DC terakhir tadi buat tiga rantai kemudian tambah satu DC di lubang yang sama buat rantai 2 DC di lubang yang sama kita buat dua rantai kemudian kita SC di lubang DC yang 9 tadi di SC yang ini. 2 rantai, SC di lubang yang ini, kemudian tambah 4 rantai, SC di lubang berikutnya, tambah 4 rantai, SC di lubang berikutnya, 4 rantai SC di lubang berikutnya. Kita dapat 7 motif untuk yang ini. Kemudian kita buat 2 rantai, kemudian lanjut 2 DC di lubang yang sama, tambah 1 rantai, tambah 2 DC di lubang yang sama, kemudian lanjut buat 2 rantai, SC di lubang berikutnya, tambah 4 rantai, SC di lubang berikutnya. Nah, pola ini kita buat berkeliling sampai nanti di tiga rantai pertama tadi. Kita sudah sampai di DC terakhir, kemudian kita buat dua rantai, kita slip stitch di tiga rantai yang pertama tadi di row ketiga. Nah, sekarang kita lanjut row empat kita slip stitch di SC kemudian buat tiga rantai buat satu DC tambah satu rantai buat dua DC di lubang yang sama kemudian kita buat dua, dua rantai kita SC kan di di rantai yang empat tadi SC di sini, kemudian kita buat empat rantai lagi. Kita SC di rantai berikutnya, empat rantai lagi. SC di rantai berikutnya. Nah, seperti ini, kita buat polanya berkeliling di row keempat ini. di motif ini untuk row 4 kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah ini semakin ke atas nanti semakin berkurang sekarang kita buat dua rantai kita buat 2 DC satu rantai 2 DC Buat dua rantai, satu SC. Buat empat rantai, satu SC di rantai berikutnya. Empat rantai, SC di rantai berikutnya. Nah, ini kita buat berkeliling sampai nanti di tiga rantai pertama tadi. sekarang kita sudah selesai di row kelima kita lanjut row ke enam di row enam ini kita akan membuat DC di lubang yang sama sebanyak 6 DC ini sudah ada 1 DC 2 DC kemudian kita buat satu rantai tambah 2 dc di lubang yang sama tambah 1 rantai tambah 2 dc di lubang yang sama Jadi ada 6 dc di lubang yang sama Kita buat dua rantai kita isi kembali ke motif yang ini isi lagi ke rantai Kalau untuk yang row ke 6 ini kita buat 6 dc 2 dc 1 rantai 2 DC 1 rantai 2 DC 1 rantai. Kemudian kita buat 2 rantai. Kemudian kita SC di rantai yang yang tadi buat 4 rantai, SC di rantai berikutnya, buat 4 rantai, SC di rantai berikutnya. Nah, di sini jumlah rantai ada 1 2 3 4 nah, semakin ke atas rantainya semakin berkurang di sini ada empat rantai kemudian ada 6 DC di lubang yang sama Pola ini kita buat berkeliling sampai nanti di awal kita membuat 6 DC tadi Nah kita sudah sampai di akhir row ke 6 Kita lanjut row ke 7 Row ke 7 kita buat 2 DC Satu rantai 2 DC Satu rantai 2 DC di lubang berikutnya satu rantai di DC di lubang yang sama satu rantai dua DC di lubang yang sama nah di sini sudah ada 8 DC kemudian kita tambah dua rantai kita SC di rantai yang tadi tambah empat rantai SC di rantai berikutnya empat rantai SC di rantai berikutnya. Nah, kita buat secara berkeliling kembali sampai di awal kita membuat 8 DC tadi. Untuk row ke-8 kita buat 2 rantai, kemudian 2 dc di lubang berikutnya. 1 rantai 2 dc di lubang berikutnya. Kemudian 3 rantai kita sc di antara 4 DC tadi. Ada satu rantai di antara 4 DC. Kita SC di sini. Kemudian kita buat 3 rantai lagi. Kita buat DC. 2 DC. Kemudian satu rantai. 2 DC di lubang yang sama. Kemudian dua rantai kita SC di rantai yang tadi, empat rantai SC di rantai berikutnya, empat rantai SC di rantai berikutnya, kemudian dua rantai. 2 DC di lubang berikutnya 2 DC di lubang berikutnya tambah satu rantai kemudian 2 DC di lubang yang sama buat 3 rantai SC di lubang antara 4 DC buat 3 rantai buat 2 DC satu rantai buat 2 DC Nah, ini untuk pola yang roh 8. 2 rantai kemudian 2 DC 1 rantai 2 DC 3 rantai SC di antara 4 DC kemudian 3 rantai buat 2 DC lagi di lubang berikutnya tambah 1 rantai buat 2 DC di lubang yang sama kemudian tambah 2 rantai kemudian SC di rantai yang, sebe yang seberikutnya kemudian tambah 4 rantai SC di rantai berikutnya nah untuk row ke 8 ini ada sisa ada dua rantai satu dua nah begitu seterusnya kita buat berkeliling sampai ke kita awal membuat 4 DC tadi lama sudah habis. sekarang kita akan menyambung dengan benang baru. cara penyambungan benang, kita lilit benang lama dengan benang baru, kemudian kita ikat, kita tarik kuat-kuat. ujung-ujung benang kita gunting. Dan kita rapikan dengan korek api. Nah, sekarang kita sudah sampai di row ke-9. Untuk motif nanas kita sudah selesai. Dan untuk motif badan, kita lanjut di video berikutnya. Silakan teman-teman coba sampai row 9. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.